Inspirasi Rumah Minimalis 2023. Desain rumah minimalis modern. Rumah minimalis modern menjadi salah satu model yang banyak diminati saat ini. Selain tapak depannya yang unik, rumah minimalis modern juga memiliki interior yang cantik. Rumah minimalis modern identik dengan warna-warna netral seperti hitam, putih, abu-abu, atau krem. Tidak harus selalu berbentuk segitiga, atap rumah datar justru memperlihatkan desain rumah minimalis modern lebih terasa. Untuk bagian interior, rumah minimalis modern biasanya menonjolkan pembagian ruangan yang tegas dengan pemilihan warna yang tepat. Kamu bisa saja mengusung konsep terbuka untuk bagian ruang keluarga dan ruang makan asalkan tetap satu gaya dan warna. Jangan lupa tonjolkan konsep minibar jika ingin suasana modern makin terasa. Desain rumah minimalis 2 lantai. Kalau kamu punya lahan yang sempit namun anggota keluarga cukup banyak, sangat disarankan untuk membuat rumah minimalis 2 lantai. Dengan rumah 2 lantai akan ada lebih banyak ruang untuk gerak dan menempatkan barang-barang yang dirasa diperlukan. Namun harus diperhatikan pembagian ruang yang tepat untuk rumah 2 tingkat. Coba perhatikan denah rumah di bawah ini. Area pribadi dan area bebas terpisah. Lantai dasar bisa dijadikan dapur, kamar mandi, ruang mencuci, ruang keluarga, dan ruang tamu. Sedangkan lantai 2 untuk beberapa kamar tidur dan kamar mandi sesuai kebutuhan keluarga. Dengan denah dan pembagian ruang seperti ini, privasi keluarga akan lebih terjaga. Desain rumah minimalis sederhana. Tidak harus mengusung konsep dan desain yang bermacam-macam untuk mendapatkan rumah impian. Rumah minimalis sederhana pun sudah cukup asalkan kamu bisa mengatur tata ruang yang pas. Apalagi jika kamu tidak memiliki budget yang tinggi, maka desain rumah minimalis sederhana sangat direkomendasikan. Sederhana di sini bukan berarti jelek dan biasa saja. Kamu tetap bisa membuat rumah terlihat estetik dengan memiliki konsep clean interior yang membagi ruangan-ruangan secara spesifik. Warna-warna terang dan soft yang dipilih pun membuat rumah tampak lebih lapang dan tidak sesak. Apalagi jika kamu meminimalkan penggunaan sekat, tentu itu akan lebih baik lagi. Desain rumah minimalis mewah. Tak jarang orang memiliki rumah mewah dengan konsep minimalis. Memadukan konsep mewah dan minimalis akan menciptakan suasana rumah yang terlihat cantik dan elegan. Apalagi jika rumah minimalis mewah dipadukan dengan interior yang klasik namun tidak terkesan berlebihan. Itu akan menjadi perpaduan yang sangat pas. Rumah mewah tentu kurang lengkap jika tidak ada kolam renang. Untuk itu, kamu bisa menambahkan kolam renang mini yang bersebelahan langsung dengan ruang keluarga. Selain itu, menambahkan sentuhan kaca sebagai sekat pembatas juga dapat menambah kesan mewah sekaligus membuat rumah terlihat makin lapang dan terbuka. Desain rumah minimalis 1 lantai. Rumah minimalis 1 lantai ini sangat cocok untuk kamu yang memiliki tanah cukup luas sehingga kebutuhan ruang dapat terpenuhi untuk semua anggota keluarga. Jangan khawatir, meskipun hanya 1 lantai, kamu tetap bisa mendesain rumah menjadi minimalis modern dengan interior dan pembagian ruang yang lebih mudah. Ada 3 kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan keluarga. Dapur berada di belakang bersebelahan dengan taman indoor yang menyejukkan suasana. Penempatan ruang keluarga dan ruang makan yang tanpa sekat membuat rumah jadi lebih lapang dan leluasa. Kamu juga masih bisa membuat carport dan taman mini di depan rumah agar suasana lebih asri. Desain rumah minimalis 3 kamar. Rumah akan terasa lebih nyaman jika memiliki 3 kamar. Bukan masalah jika lahan tidak begitu luas.
Kamu tetap bisa memiliki 3 kamar dengan penempatan kamar yang tidak harus berdampingan. Ukuran kamar tidur memang jadi lebih kecil. Namun jika menempatkan furnitur dan penataan yang tepat, maka rumah tetap nyaman ditempati. Kamar mandi bisa dibangun di luar agar dapat digunakan bersama-sama. Salah satu solusi mengatasi rumah minimalis adalah jangan menempatkan banyak sekat. Biarkan dapur menyatu dengan meja makan dan ruang keluarga agar rumah lebih lapang dan leluasa. Rumah minimalis gaya Jepang. Konsep rumah gaya Jepang semakin dilirik karena identik dengan minimalis dan kerapihan meski memiliki banyak ruang. Untuk mendapatkan model rumah minimalis gaya Jepang, kamu bisa menghadirkan ornamen atau furniture khas Jepang yang kebanyakan menggunakan bahan-bahan alam seperti bambu dan kayu. Coba lihat gambar rumah minimalis ini. Meskipun dari luar terlihat sederhana, namun bagian dalamnya terasa sangat nyaman dan alami karena didominasi interior berbahan kayu. Rumah gaya Jepang tidak perlu banyak furniture. Cukup barang-barang yang penting saja sehingga ruang gerak tetap leluasa. Nah, kalau kamu mencari rumah yang simple, nyaman untuk keluarga, maka desain ini bisa jadi inspirasi. Rumah minimalis gaya natural. Kalau kamu mendapatkan sebuah rumah yang membawa efek homey dan natural, maka rumah minimalis terbaru ini bisa jadi inspirasi. Nah, untuk merealisasikannya, kamu bisa memilih desain semi rustic seperti gambar di atas. Dari tampak depan, rumah menggunakan elemen kayu dengan dominasi warna-warna earthy tone yang menghadirkan suasana alami pedesaan. Untuk bagian interiornya, kamu bisa masukkan tanaman-tanaman sebagai ornamen sekaligus untuk menonjolkan aksen alam baik warna maupun tekstur. Agar suasana rumah makin terasa natural, jangan lupa tempatkan banyak bukaan seperti jendela sebagai akses masuk cahaya dan udara segar ke dalam rumah. Desain rumah minimalis tipe 36. Rumah minimalis tipe 36 sangat diminati para pasangan muda. Dengan luas 6x6 meter persegi, rumah ini cukup ideal karena tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar untuk ditempati berdua. Coba lihat denah rumah ini. Ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dan ruang multifungsi. Ruang multifungsi mencakup dapur dan area makan yang digabung dengan konsep terbuka. Bahkan dengan desain rumah seperti ini, kamu masih bisa memiliki teras depan dan teras belakang untuk bersantai. Jangan lupakan keberadaan taman minimalis yang akan membuat suasana rumah lebih sejuk dan alami. Dengan desain rumah minimalis sederhana 1 lantai ini, kamu memang tidak memiliki garasi. Namun, kamu masih bisa membuat carport untuk memarkirkan kendaraan di depan rumah. Sangat ideal, bukan? Desain rumah minimalis tipe 70. Jika rumah tipe 36 diperuntukkan bagi pasangan muda, maka rumah minimalis tipe 70 sangat cocok untuk keluarga besar. Dengan ukuran yang cukup luas, setidaknya rumah ini bisa menampung 4-6 anggota keluarga. Rumah minimalis tipe 70 bisa dibangun 1 lantai maupun 2 lantai. Idealnya rumah tipe ini lebih cocok untuk 1 lantai saja. Namun tidak masalah jika kamu ingin membangun rumah 2 lantai yang nyaman dan luas. Dengan rumah ini, kamu bisa memiliki 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, ruang makan, dan ruang tamu yang terpisah. Bahkan, kamu masih bisa membuat taman indoor dan outdoor serta carport untuk parkir kendaraan. Jika berencana membangun rumah 2 lantai, kamu bisa menentukan tata letak ruang sesuai kebutuhan. Misalnya, menempatkan 2 kamar di lantai atas
dan kamar utama di lantai bawah agar privasi masing-masing keluarga lebih terjaga. Oke, itulah beberapa desain dan model rumah minimalis terbaru yang bisa kamu jadikan referensi. Untuk mendapatkan hunian yang nyaman, tentu rumah harus disesuaikan dengan kebutuhan anggota keluarga. Segitu aja informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya Riki Gunawan pamit, sampai ketemu di video selanjutnya.